Nah, kalau ini ada protektor yang kayak bunga teratai gitu nih. Nah, bisa dikembangkan, bisa ditutup. Nah, ini berfungsi untuk protek angin supaya api di kompor kita itu nggak mati. Assalamualaikum, welcome back to Kianatar. Kali ini mau unboxing sesuatu nih yang baru aja nyampe, order dari Shopee. Nah, ini buat keperluan camping. Oke, langsung aja ya, kita unboxing dulu. Oke, ini dia, kita baru aja beli sepaket ya, sepaket kompor portable buat keperluan camping. Jadi ini sudah lengkap dengan peralatan masaknya. Oke, kita coba buka yang kompornya dulu ya, dapat apa aja. Nah, ini dapat kompornya, ini ada tempatnya juga, tasnya. Kita coba buka ya. Ini jadi kalau buat dibawa-bawa ini terorganize banget ya. Jadi ada tasnya, jadi aman di tas. Oke, ini dia penampakan si kompornya. Di kotaknya ada apa ini? Oh, jadi kayak manual book gitu ya, portable. Cuma ada bahasa Inggris ya, cuma ada satu bahasa, nggak ada bahasa Indonesianya. Tapi ini cuma untuk cara kerjanya aja sih. Nanti kita langsung praktekin aja deh. Oke. Cuma ada itu isinya, kompor, tas, sama manual book. Nah, ini dia si kompornya. Oke. Selanjutnya kita buka kotak yang kedua. Nah, ini dia nestingnya. Kita dapat aja apa aja ya di paket nesting ini. Oh ya, kenapa saya beli satu paket? Karena kehitungnya harganya lebih murah ketimbang beli satuan. Jadi ada juga tuh yang masing-masing, kompornya masing-masing, nestingnya juga masing-masing. Tapi ketika saya jumlahkan itu lebih mahal ya, jadi kita beli yang paketan aja. Ini dapat cantong kayu, ini buat masaknya, sama ini dapat dua ya buat masaknya. Bahannya ini enak kalau beli, jadi kalau misalnya bawa penggorengan yang biasa, bukan yang khusus camping, ini si gagang itu ngeganggu banget ketika dibawa. Tapi kalau memang peruntukannya untuk camping kayak gini, enak banget. Jadi enak banget, ini bisa dilipet. Jadi pas kita bawa tuh nggak ngeganggu si gagangnya. Ya, tinggal kita tarik, jadi deh buat pegangannya. Oke, oh ini ada, ini ada tutupnya. Ini apa ya? Oh ini apa ya? Ini sayur. Oh, kayaknya ini bisa buat sentokan sayur gitu ya. Saya juga ini belum tahu. Ini mungkin kalau yang ada yang tahu bisa komen di bawah. Next ada cup. Ini bisa buat beras deh kayaknya. Tapi bisa ada dua. Oh, ini multifungsi sih. Bisa juga mangkok buat makan. Bebas, ini bisa buat apa aja, multifungsi. Next ada spons. Nah, ini lumayan sih nanti buat cuci piring ya kalau lagi camping gitu. Ini worth it sih,
harganya sekitar 70 atau 80 ribuan. Nanti aku kasih linknya di description box. Oke, kita, oh ya, balik lagi ke kompornya ya. Tadi kita belum buka. Nah, ini si penampakan kompornya. Jadi si kompor portable ini banyak jenisnya ya, cuma kita jatuhin pilihan ke yang ini tuh karena dia ada anti angin ya, apa ya sebutannya, anti angin. Jadi kan kalau di outdoor nanti itu pasti banyak angin banget, kalau kompor biasa itu udah pasti apinya pasti mati. Nah, ini untuk nyalain kompornya. Nanti ini kan belum ada gasnya ya, ini pemantiknya. Nanti mungkin saya bikin di next video untuk mau coba review masak-masak pakai kompor ini sebelum kita pakai betulan di gunung. Nah, ini untuk kita pasang gasnya di sini ya. Nah, ini untuk membesar kecilkan apinya ya. Kita tinggal putar aja. Nanti, oh ya, untuk gasnya itu, gas untuk isian ini pakai yang kecil itu biasanya di minimarket itu ada, Indomaret, Alfamart itu sudah ada, jadi nggak susah dicari ya. Oh ya, ini untuk ukuran cooking setnya, untuk frying pan size nya ada dua ya, ada 158 x 37 mm, dan untuk yang satunya itu 136 x 68 mm. Ukurannya ini sekitar 328 gram. Kegunaannya ini untuk di outdoors area ya, biasanya buat camping. Nah, ini dia mereknya SY200 cooking set out of doors. Nah, ini untuk kompornya itu mereknya windproof camping stove, jadi kompor anti angin lah istilahnya ya. Jadi kalau untuk di outdoor kan kita butuhnya yang anti angin supaya api kompornya nggak mati-mati. Nah, ini untuk speknya, mereknya Kovar. Oke, Kovar Windproof Camping Stove K203. Oke, nanti saya kasih linknya ya di description box. Oke, ini dia, kita selesai unboxing. Dan untuk reviewnya mungkin nanti saya bikin di next video aja ya. Nanti saya kasih linknya di bawah kalau videonya udah jadi. Oke, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.